بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا وألحقنا بعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين Ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ini pagi ahad yang cerah hari ini. Jadi, ya ini kita belajarlah. Coba-coba belajar baca kitab Irsyadul Thalibin Najib, ma fil maulidin nabawi minal al bimbingan atau petunjuk kepada santri-santri yang cerdas. <tuh> kepada apa yang ada dalam maulid, dalam maulid maksudnya dalam kisah maulid, dalam kitab maulid nabi minal akazib dari kebohongan-kebohongan. Ta'lif, karangan alama al seorang alim, al-hafidh Syekh Abdullah Siddiq al-Ghumari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana nih caranya? Gantian baca apa gimana? Kita baca aja biar cepat sana. Kita baca dulu <laughs> ntar nggak apa-apa ntar kita diskusikan ya. Boleh boleh. Ya maksudnya begini, ini kita baca kitab ini, ini mungkin nanti ada hal-hal yang kita nggak suka atau bagaimana ini, nggak apa-apa. Nah, artinya ini buat nambah pengetahuan kita lah, wawasan kita, itu intinya ya. Tugas saya hanya membaca dan menerjemahkan ya. Nah, karena saya juga nggak paham masalah tasih-tasih hadis kan. Kita kan orang awam Ustaz, mukaddimatun, nah ini la yakhfa anna al maulidin nabawi mustahdasun fil millah. Tidak sunyilah oleh buah sungguh pembahasan maulid nabi. Itu sesuatu yang baru dalam agama. Ya menurut beliau kan. Peringatan maulid maksudnya. Kajian tentang maulid itu barulah. Zaman dulu nggak ada pesta-pesta kayak sekarang. Qusida bi insya'ihi iqamama yata'allaku bin nabi. Dimaksudkan dengan membuatnya maulid. Maulid di sini maksudnya kisah maulid Ustaz. Tentang kisah-kisah maulid kayak berzanji, maulid di gitu maksudnya. Dimaksudkan dengan membuatnya iqamuma. Melaksanakan ma yang tersangkut, yang terhubung ya nyama dengan Nabi Sallallahu Alaihi wa sallam, min al jihad dari semua sisi. Tujuan orang, apa namanya, mengarang kita-kita maulid kan. Untuk membahas apapun yang berhubungan dengan Nabi. Baik hmm. sebelum Nabi lahir dan sesudah Nabi Uh, jadi nabi kan? Semua dibahas dalam kitab Maulid. Fa ba'dan tiha ulama min al fi siratihi syarifah wa syama'ilihi wa Dan sesudah selesainya para ulama dari menulis fi siratihi dalam sirahnya nabi yang mulia, sirah sejarah hidup nabi. Sesudah selesai para ulama dari menulis dari sirah nabi yang mulia wa syama'ilihi dari sifat-sifatnya nabi wa akhlaqihi dalam akhlak-akhlaknya nabi wa kaifiyati muamalatihi dan cara memperlakukannya nabi atau cara muamalahnya nabi li bagi teman-temannya nabi alaihi salatu wasalam wa istiqbalihi dan dalam bagus menerimanya nabi li zairihi bagi orang yang mengunjunginya nabi wa lutfi dan dalam kelembutan muamalahnya nabi hatta yadunna hingga mengira alaihi sehingga mengira bahwa tidak adalah seseorang itu lebih mulia kepadanya nabi minhu darinya seseorang. Ibarat ini maksudnya sesudah para ulama dulu selesai menulis tentang sirah nabi, sejarah nabi, kehidupan nabi, cara nabi memperlakukan teman-temannya, bagaimana bagusnya nabi dalam menerima tamu ya. Kemudian bagaimana lembut perilaku nabi sehingga semua orang mengira hatta iapunna hingga mengira oleh bahwa tidak ada seorang pun lebih mulia kepadanya nabi darinya seseorang sehingga orang di sekitar nabi merasa bahwa dia yang paling dimuliakan oleh oleh nabi karena nabi ketika berbicara itu perhatian kepada semua orang sehingga merasa semuanya dimuliakan oleh nabi nah, kemudian sesudah para ulama menulis sejarah tentang nabi jaha kasirun minal ulama Bergeraklah, ittajah menghadaplah oleh kebanyakan dari para ulama ila nahyati maulidihi kepada sisi maulidnya Nabi alaihissalatu wasalam. Jadi dulu nggak ada kitab maulid. Dulu nggak ada kitab maulid. Yang ada kitab sejarah. Sesudah selesai penulisan sejarah, baru para ulama mulai menulis tentang kisah maulid. Fakat tabu fihal Maka menulis oleh mereka para ulama padanya padanya sisi ya nah ya padanya sisi maulid al muallafatillati akan karangan-karangan syaghalat yang yang memuat ianya karangan atau yang menyibukkan ianya karangan janiban muhimman akan sisi penting minal jawani bin nabawiyah dari sisi kenabian sisi allati tahharahallahu yang menyucikan akannya janib sisi nabi oleh Allah bil ismah dengan terjaga wa karramaha dan memuliakan akannya sisi kenabian asadadu as oleh kebenaran wa taufik. Titik dulu. Ya, di sini maksudnya sesudah selesai penulisan kitab sejarah para ulama baru mulai menulis kitab-kitab maulid. Ya, dimana di mana dalam kitab maulid itu fokusnya lebih kepada sisi nabi ya tentang keajaiban-keajaiban ya yang menyangkut dengan nabi. <tuh> kalau di kitab sirah enggak ada itu tembak. Ada juga, tapi kalau kalau sisi si kitab maulid lebih ke pujian-pujian Ustaz. Oh, bedanya pujiannya berarti tunggu ya. Mm -hmm. Di sini ini. Atau saya baca dulu ya. ya Wal kutubu fil maulidin nabi kasiratun ya nah. Bermula kitab-kitab dalam maulid nabi itu banyak banget. Ya suruh sukarlah oleh menghitungnya. Sangat banyak. Wa awalu man allafa fiha fi al-allamat al-azfa as-sabti. Bermula awal orang yang mengarang ia dalamnya kitab maulid. Pada ma yang saya ketahui, menurut beliau, itu alamah azfa as-sabti atau as-sibti. Itu penulis kitab maulid pertama. Summal hafidhu al khitab. Kemudian al-hafidh abul khitab ibnu dahiyah. Allah fa kitaban fil maulidin nabawi mengarang ia akan satu kitab dalam Maulid Nabi wa qaddamahu dan menghadiahkan ia akannya kitab wa qaddamahu membawakan ia akannya kitab ilal malikus saleh kepada seorang raja yang soleh. yaitu Ayub allazi kana Ayub Ayub yang ada ianya raja Ayub ini yahtafilu memperingati ia bil maulidin nabi dengan maulid nabi fi rabiil awal di bulan rabiil awal ihtifalan kasiran akan peringatan perayaan yang besar sekali ia doa ilaihil ulama yang mengundang ianya ayub Raja ayub tadi kepadanya ihtifal kepadanya pesta akan para ulama wal ayan para tokoh-tokoh wal ammah, dan masyarakat umum nah ini yang pertama mengarang kitab maulid kan kemudian dihadiahkan kepada raja soleh Kemudian ini kitab apa nih Tengku yang kita baca sekarang? Ini hari ini kita bebas namanya Irsyadut Thalib An Najib ila fi Maulidin Nabawi minal Akazib. Tentang maulid Tengku ya? Iya. Bukan tentang maulid sebenarnya, tentang hadis-hadis hmm? palsu yang ada dalam kitab maulid. Oh yang kita mesti menghindarinya apalagi sebagai seorang penceramah. ulama bab, kemudian terus-teruslah oleh para ulama dalam ini bab yaitu dalam menulis kitab Maulid. Fakatabu mawalida muftalifatan Maka menulis oleh mereka para ulama akan kitab-kitab Maulid yang berbeda dengan panjang dan pendek. Jadi kitab Maulid ada yang panjang ada yang pendek wal basti ada yang terlalu <coughs> luas, wal ijaz ada yang ringkas. Ghairu annal mutaakhirin tawassa'u fi dzikril maudhu'at. Selain buasung ulama-ulama yang mutaakhirin tawassa'u, mereka terlalu luas fi dzikril dalam menyebut dalam menyebutkan maudhu'at. hal-hal yang palsu, wal akhbaril wahiyah dan berita-berita yang lemah. Wa hadza hadabi bermula ini itulah ma yang mendorong ia akan aku ila ta'lif hadzal kitab kepada mengarang ini kitab ishaman minni sebagai hmm. ikut ambil bagian dari diriku fi khidmati janabin nabawil karim dalam membela sisi <coughs> dalam melayani sisi <coughs> nabi yang mulia titik <coughs> Ustaz Nah ini ulama yang baru artinya tuh ya muta'akhir udah tinggal udah lama Ustaz 1000 kalau, kalau, kita, apa? kitab yang lain-lain kita baca kan selalu ulamanya bilang ada ada saudara saudara yang minta saya untuk menulis atau apa gitu Iya, iya, iya. rata ini, begitu kan tawadu, gitu, yang kan. yang yang begini orang nggak minta soalnya. minta <tuh> ya. <tuh> <tuh> Karena ini kan Oke, banyak berupa protes saya kan. Syarah-syarah <tuh> 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 biasanya yang diminta kan. Banyak juga nanti saya udah beberapa udah baca beberapa kitab beliau. Ada juga hmm. kita kitab beliau yang memang dalam bentuk permintaan ada, karena kita beliau banyak banget. ada ada juga seperti itu nulisnya gitu kan. Ada. Hmm. Beliau juga mentali kita kitab, -kitab Syekh nawangi Banten misalkan ya banyak. Hmm. <coughs> ada 300an kitabnya. Bisa di download semuanya. Dan kalau kita baca biografi beliau, memang banyak ulama mengakui. Hmm. Nah beliau bergelar al ah kalau hafid itu kan hafal tiga ratus ribuan hadis saya kan nggak semua orang, orang 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 Maroko kan al maliki ya misalnya itu awalnya beliau bermazhab maliki kemudian kemudian ber, berpindah mazhab jadi mazhab syafi'i oh gitu ya. ya, nah, ini intinya di sini kata beliau dulu pertama ulama menulis tentang nggak ada kitab maulid zaman dulu kan adanya kitab hmm. sejarah nabi ya Nah, hmm. Kemudian para ulama baru belakangan menulis kitab maulid Kemudian kata beliau Penulis-penulis belakangan Mereka terlalu banyak menyebut hadis palsu Kabar-kabar yang lemah dalam kitab maulid Jadi inilah yang mendorong beliau Untuk mengarang kitab ini Untuk menjelaskan yang palsu itu yang mana saja Boleh nggak yang palsu hmm. itu kita nisbatkan Kepada Nabi dan seterusnya kan? Ini hmm. ini sebagai bentuk pembelaan beliau terhadap Nabi hmm. alaihissalamualaikum kalau kita cinta ya. kepada Nabi kan nggak boleh berbohong atas nama Nabi. Nah, itu. <tuh> ini muka dimau ya? Eh? Gimana ini selanjutnya? Lanjut, lanjut, Teguh. lanjut. Tunggu. <Kalau> lanjut. <gak> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin. <tuh> Wal'aqibatulilmuttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa alihil akramin. Wa radiyallahu an sahabatihi wa tabi'in. Wa ba'du. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menulis sil maulidin nabawi dalam kisah maulid nabi. Afsadu mu'alla Mereka telah merusak karangan-karangan mereka bi amraini dengan dua hal. Beliau enggak anti maulid. Beliau enggak anti maulid. Banyak fatwa beliau menganjurkan maulid kan. Cuma yang beliau anti ini. Orang-orang yang telah menulis kisah maulid nabi. Mereka merusak karangan mereka. Karangan mereka yang indah jadi rusak dengan dua hal. Ahaduhuma iltizam husaj'al mutakallafal murzawal. Salah satu dari keduanya mereka melazimkan akan saja yang berat-berat yang murzawal juga mutakallah kita kita artikan. Mereka melazimi akan saja yang semacam dipaksakan. Saja al fal murzawal saja yang berat yang dipaksakan. Alladhi yadhi'ul makna saja yang bisa merusak makna ويذहिب dan menghilangkan ia akan manisnya ibarat dan indahnya ibarat. Yang pertama, banyak kita maulid memang dalam bentuk saja. Dan kata beliau, sebagian sajanya terlalu dipaksakan. Nah, biasa namanya juga kayak pantun Ustaz ya, kayak syair memang kan aneh-aneh ya namanya juga syair kan. <tuh> Itu yang pertama. Wal akharu zikruhumul Yang kedua, yang lain yang merusak karangan mereka. Zikruhum. Sebutan mereka akan hadis-hadis palsu. Wal asar wahiyata dan asar-asar yang lemah. Fi nabiya pada bahwa sungguh nabi itu asbakul makhluka. Itu yang paling terdahulunya makhluk fil wujud dalam wujud. Mereka menyebutkan beli, beli, Para ulama pengarang maulid banyak menyebutkan hadis palsu. Dan dalil-dalil yang sangat lemah. Yang menyatakan Nabi itu makhluk paling dahulu wujudnya. Hmm. Beliau tidak ingkar kalau Nabi makhluk paling awal. Enggak. Bukan itu yang beliau ingkari. Tapi untuk menetapkan bahwa Nabi asbakal bakal makhlukat itu enggak perlu dalil. Bohong kata beliau. Itu maksudnya. Wa fi ma yata'allaqu bi maulidihi dan pada mama yang terhubung ia dengan maulidnya Nabi minas sawabek daripada pendahulu wal dan yang belakang. Artinya banyak hadis-hadis palsu yang berhubungan dengan sebelum Nabi dilahirkan, kisah ajaib segala macam kan. Kemudian sesudah Nabi dilahirkan juga banyak hadis-hadis palsu yang dibawakan. Itu contoh yang tentang Nur Muhammad itu tuh dengar. Ah nanti ada. Ada nah itu makanya perlu kita baca ini masalah diterima nggak ya. diterima nggak apa-apa ini sebagai bahan kajian kan nah, nanti kan kita bisa baca kitab lain juga sebagai pendukung artinya ini menurut beliau ya dua hal yang membuat kitab maulid itu jadi cacat terlalu saja yang dipaksakan kemudian banyak hadis palsu di dalamnya Walamma kana al 'ala nabi manakala adalah berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kaba'idil dari dosa-dosa besar fakil muslimin dengan kesepakatan orang Islam. Wa ulaikal mu'allifin dan karena mereka para pengarang lam yadri ilam yudriku tidak mengetahui kidhbatil kal ahadis akan kebohongan demikian hadis-hadis hadis-hadis alati jalabuha yang mereka ambil akannya hadis Bakasurak tirorunah dan banyaklah oleh tertipunya manusia dengannya hadis-hadis wajah -hadis. alu kiro dan menjadikan oleh mereka akan membacanya hadis-hadis yang ada dalam kitab maulid wadakan dan akan bernyanyi dengannya hadis-hadis tadi kemudian di dan wajah alu menjadikan oleh mereka akan membacanya hadis-hadis yang palsu tadi dan akan bernyanyi, maksudnya bernyanyi membaca dengan irama ya, dengannya hadis-hadis yang ada dalam kitab Maulid akan didanahum, didan akan tabiat mereka fi hafalatil Maulid dalam perayaan-perayaan Maulid Allah itu kamu yang dilaksanakan akan dianya perayaan fil biladil Islamiyah di negeri Islam. Kita ulang lagi. Pertama beliau menyatakan dalam kitab Maulid banyak hadis palsu. Sementara Berbohong atas nama Nabi, itu adalah dosa besar. Sepakat semua orang Muslimin, semua ulama menyatakan, nggak boleh kita berbohong, nggak boleh kita menyandarkan kepada Nabi. Nabi, padahal Nabi nggak berkata, Nabi, laulah halak'." Laulaka, laulaka, ma tul aflak. Misalkan kan kita sering ya dengar ya? Nabi berkata seperti itu. Maksudnya, Nabi berkata dalam Hadis Kursi, 'Laulaka, laulaka, ya Muhammad, ma tul aflak.' Itu kan kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Masalahnya benar nggak? Ulama setuju nggak kalau itu hadis atau sebagainya? Begitu maksudnya. Berbohong atas nama Nabi termasuk dosa besar sepakat kaum muslimin. Kemudian para pengarang itu mereka nggak tahu akan kebohongan demikian hadis. Bisa saja, kata beliau, para penulis kitab maulid kadang mereka nggak tahu itu hadis palsu. Makanya mereka masukkan dalam kitab mereka. Artinya kita berbaik sangka kepada mereka. Ini bukan menyalahkan para pengarang maksudnya. kan? Bisa saja penyebab mereka memasukkan hadis itu karena mereka nggak tahu kalau itu bohong. Dan kemudian banyaklah orang-orang lain tertipu dengan hadis itu. Mereka menjadikan membacanya hadis, mendengungkannya menjadi tabiat mereka dalam setiap perayaan dimanapun pasti dibaca. Kayak berjanji misalkan maulid dibaca, kan dibaca orang ya. Kan? Walaupun sebahagian pendengar kita orang awam kadang nggak nggak paham artinya. Karena itu kata beliau, nah ini jawabnya ra itu. Nah, lama kana itu aku berpandangan, aku melihat an unabbiha alaiha bahwa aku memberitahukan kepadanya hadis-hadis palsu tadi, nabawiyah dan aku bersihkan akan sisi kenabian min nisbatiha daripada menisbatkannya hadis palsu ilahi kepadanya nabi. Jadi dia pengen memberitahukan bahwa ini palsu, saya pengen menyucikan nabi bahwa nabi tidak menyatakan itu. Wan nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam min ayum dahabil kazib wal khurafat. Nabi itu sangat mulia. Dari harus dipuji akan dianya Nabi dengan kebohongan dan dengan hurafat hurafat. Tidak memuji Nabi nggak boleh pakai kebohongan dan hurafat. Wafil Quran yang karim oleh hadis sahih maya ala alamiy kadir Nabi dan dalam Quran yang mulia dalam hadis-hadis yang sahih itu sesuatu yang menunjukkan ya kepada keagungan derajatnya Nabi. Alhamdulillah didalah akan paling besarnya petunjuk. Artinya dalam Quran hadis sahih banyak banget. Kenapa kita pakai yang palsu? Waqra kitabana. Baca oleh kalian akan kitab kami judulnya Fadha'ilan Nabi fil Qur'an. Kelebihan-kelebihan Nabi dalam Qur'an. Tajid ma taqiru bihi ainuk. Nisi engkau dapati akan ma yang tenang dengan nyama oleh matamu. Ini nanti bisa download Fadha'ilun Nabi fil Qur'an. Karangan Said Abdullah bin Siddiq al -Gumari. Keren. Wayan di lahu engkau dapati tadi akan sesuatu yang tenanglah dengannya oleh matamu. Wayan syarihu dan insyirah baginya oleh dada engkau wa yatma'innu bihi qalbu kullu mu'min dan akan damai dengannya dengan nyama tadi oleh hati setiap orang yang beriman muhibbu yang mencintai bagi nabi alaihi salatu wasalam nah tidak gimana ustaz ada komentar jadi, beliau udah udah ngarang buku yang lain lagi tuh ya sebetulnya Ayar, ya jadi enggak enggak perlu cari-cari hati-hati palsu lah untuk untuk menerangkan utama nabi gitu, gitu ya. benar karena kita nggak boleh berbohong atas nama Nabi takut malah jadi neraka kita memperingati Maulid tujuannya untuk memuliakan Nabi mencintai Nabi dapat syafaah Nabi tetapi tanpa sadar kita sudah menisbatkan kepada Nabi sesuatu yang Nabi nggak mengatakannya kan bahaya kata beliau tengku ya. kalau hadis ini palsu nggak tengku yang tentang Maulid mangkana Maulidi karena jannah. ya itu bohong pasti itu pasti bukan hadis dipastikan ya? pasti itu ya karena Pastikan. itu terdapat juga di kitab kalau nggak salah Tanqihul hadis ya eh. man maulidi <laughs> ya kalau memang hadis itu ada ulama nggak bakal berselisih tentang peringatan maulid ustaz Kok tapi kok bisa muncul ada hadis kayak gitu di kitab Tanqihul hadis seperti itu? <laughs> ya. Makanya, makanya ada ilmu, ada ilmu al-jarah wa ta'dil, -ta ada ilmu tasheh wa tahrik, Tujuannya kan untuk menyaring. Karena zaman dulu itu setiap orang bikin hadis, Ustaz. Hmm. Untuk mendukung pendapatnya. Karena dulu begini. Kalau kita ajak orang pakai duit, tidak semua orang mau ikut. Kamu harus begini-begini pakai duit. Orang kadang nggak bisa disogok. Tapi kalau kita iming-iming pahala segala macam, orang senang. Makanya semua golongan itu bikin hadis. Memperbanyak hadis palsu. Hmm. Kada, wa kada wa kada falahu kada wa, kada, kan? hmm. hada mi falahu kada wa kada, Semua. Jadi hadis, hadis politik nanti, nanti ya, hadis politik. <laughs> kira -kira banyak hadis nanti takut. Iya, makanya ini perlu kita baca sampai selesai ustaz. Jadi ya, saya, ya, saya tidak bisa menggambarkan seluruhnya kalau belum membacakan. Ya. Jadi nanti di akhir kita baru kita dapat kesimpulannya. Oke. Okay? Oke. Okay. Wa an Sebahagian dari sempurna memuliakan Nabi, sebahagian dari sempurna mengagungkannya Nabi, sempurna mencintainya Nabi, an bahwa kita menafikan anja Nabi dari sisinya Nabi akan kebohongan. Kalau kita menyatakan mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, bebaskan Nabi dari kebohongan. an Kita jauhkan dari melekatkan kebohongan dengannya Nabi. Enggak boleh. Kita menyatakan sesuatu yang Nabi enggak mengatakan. Falihaza karena ini kata betul hadhir risalah telah disamai Tuhan. Karena ini saya menuliskan akan ini risalah yang saya namakan akannya risalah irsyadut talibin najib ila maqila fil maulidin nabawi minal akadib. Allahul mas'ul marumna Allah itu yang diminta ayyakbalahu bahwa menerima yang Allah akan ini wa yanfa'abihi memberi manfaat ya Allah dengannya ini innahu jawadun karim sungguhnya Allah itu dermawan lagi maha mulia Raufun Rahim Maha Pengasih lagi penyayang. Hmm. Ya. Itu Ustaz. Bro ganti sama Ustaz Baruli tunggu. Ustaz Baruli. Kalau kalau capek Teperu. ganti sama Ustaz Baruli Tengok. Ustaz Baruli sama katanya Ustaz Baruli lagi ya. di luar. Oh iya lanjut lanjut tunggu. Enggak bisa baca katanya. Mestinya ini Ustaz Baruli tugasnya kan. Oke. Okay. <laughs> Yang pertama taharatu nasabin nabi. Alaihi salatu Sucinya nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting ya. Rawa Ibnu telah meriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad wa Ibnu Asakir dan oleh Ibnu Asakir an Aisyah radhiyallahu anha, qalan Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin ghairi safah. Aku keluar dari nikah yang tidak ada safah. Safah zina. Artinya Nabi lahir dari nikah yang sah. Warwat Tabrani meriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma waladani min safahil jahiliyah shay' tidak melahirkan akan aku dari safahnya jahiliyah oleh sesuatu Artinya nabi ini yang seperti biasa kita dengar berpindah dari sulbi yang tahir ke rahim yang tahirah eh ma waladani, tidak melahirkan akan aku dari safahil jahiliyah safahil jahiliyah ini perzinaan jahiliyah oleh sesuatu. Ma waladani illa nikah. Tidak melahirkan anak aku oleh kecuali oleh nikah. Kan nikah il Islam seperti nikah Islam. Warawah Ibn meriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dan oleh Ibn Abi Shaibah fil Musannaf dalam kitab Musannaf. An Muhammad ibn Ali ibn Hussein an Nabiya sallallahu alaihi wa sallam aqala. Innama kharajatu. Hanya sanya aku keluar min nikahin dari nikah. Walam akhruj min safahin min ladun Adam. Tidak aku keluar dari safah semenjak dari Adam. Alhamdulillah. <tid> Lam min safahil jahiliyah min syayi. Tidak menimpa akan aku dari safah jahiliyah dari sesuatu. Walam akhruj illa min taharah. Tidak aku keluar kecuali dari tahiratin. Dari rahim yang suci. <tid> Warawa Abu Naim. Beliau membawakan da ha, dalil hadis sahih dulu kemudian baru menunjukkan tentang hadis palsu yang berkenaan dengan ini. Warawa Abu Na'im dan meriwayatkan oleh Abu Na'im Ani bni Abbas kala, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yaltaqi abawayya tidak bertemulah oleh dua orang tuaku fi safahin dalam safah lam, yajad, lam yang senantiasalah Allah itu memindahkan ia ya akan aku min aslabin tayyibah dari sulbi-sulbi yang taib ila arhamin tahirah kepada rahim-rahim yang suci safian muhazzaban dalam keadaan bersih muhazzab dibersihkan la tatasyaabu syabatan tidak bercabanglah oleh dua cabang illa kuntu fi kecuali adalah aku pada yang terbaik dari keduanya maksudnya begini kalau seorang nabi dulu melahirkan dua anak Kedua-duanya baik, pasti Nabi nanti akan muncul dari yang terbaik dari keduanya. Ini kenapa uh, rahimnya wow, jamak tuh, Arhamin. Ya. Arhamin tahirah, jamak nih. Ya kan Rasulullah kan lahir dari satu rahim, Ya, maksudnya rahim orang, orang tua beliau dulu. Nenek moyang. Tadi Nabi Adam berpindah 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 kan jadi banyak rahim, Ustaz. Oh gitu. Itu maksudnya. <laughs> Bukan tempat Nabi lahir rahimnya banyak, enggak. Tetap Sayyidatina Aminah. Nah, ini sekaligus kita juga boleh membahasnya Ustaz. nggak apa-apa. Hmm. Ini ngaji hari ini panjang Ustaz. Yang nganggur, -nganggur ya, anggur kak. Lanjut lanjut tiga jam, insya Allah ini kita rekam. Ini ini Jut. minggu perdana, ustaz. Ya, ini sekali doang baca kita ini, insya Allah ya sampai selesai ini. Ini khusus berarti yang nggak sibuk. Lanjut. Hmm, Oke, okay. kultu. Aku berkata kata Syekh uh, sidik. Maafadat hadhil ahadi huwa bermulama yang memberi faedah akan nyama oleh ini hadis itu. Faedah dari hadis ini antara lain. Minal ma'lum itu dianya ma'afadat itu sebahagian dari yang diketahui dengan darurah. Itu memang sudah diketahui oleh semua orang. Sudah merata kan? Bahwa Nabi mesti dari keturunan yang suci. Li'anallaha innama man huwa nasab. Karena sungguhnya Allah itu hanya saja memilih hanya Allah untuk kenabiannya. Akan orang-orang yang dianya orang itu yang bersih nasabnya. Karimul Aba, mulia bapak-bapaknya, wal ummahat ibu-ibunya. Nah, ini sudah mulai. Dan di sana itu ada satu asar yang aneh banget. Nunat alaihi yang akan berita, kami beritahukan kepadanya asar. Apa bunyi asarnya? Rawa Abi Hatim. Meriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim. Wal bazar dan oleh bazar. Ani Abbas. Anahu bahwa sungguhnya ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas berkata fi qaulillah berkenaan dengan firman Allah taala dalam ayat surah Al-Baqarah ada ayatnya watakan lubuk fis sajidin dan bolak-baliknya dirimu dalam kalangan orang yang sujud. Jadi ada satu asar menyatakan di mana asar itu perawinya menyatakan sumbernya Ibnu Abbas yakni menghendaki ia menghendaki ia maksudnya menghendaki ianya Allah. Maksud Allah ketika menyatakan takal lubuk fis sajidin menghendaki ia takul min sulbi nabiyyin berbaliknya engkau dari satu sulbi nabi kepada sulbi nabi yang lain hatta ukhrijaka nabiyan hingga aku mengeluarkan akan engkau nabiyan sebagai seorang nabi wala'allahu la yasihu mudah-mudahan ini kata beliau itu tidak sah dari ibni abbas asar ini tidak sah dari ibni abbas siyakul ayah yukhalifu dan bermula siak ayat juga itu menyalahi ia ya akarnya asar. nggak bisa kita pahami maksud fis fisajidin ini dimaknai bahwa nabi berpindah hmm. dari satu sulbi nabi kepada nabi yang lain. Artinya untuk memahami ini bukan dari ayat watakan fis fisajidin itu maksud beliau. Hmm. Siak ayat tidak mendukung memaknai seperti itu. Kemudian kalau kita lihat arti asar ini Nabi selalu berpindah dari sulbi nabi kepada sulbi nabi. Berarti orang tua nabi juga nabi kan begitu mafhumnya? Iya, betul. Nah, makanya beliau menyatakan walam yakun fi aba'ihi dan tidak adalah pada bapak-bapaknya nabi SAW itu seorang <tuh> nabi ghaira Ibrahim Ismail selain Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail al alaihi Sedangkan faktanya nenek-nenek nabi yang nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail artinya <tuh>. Nabi Nabi Muhammad lewat keturunan Nabi Ismail. Ismail putranya Nabi Ibrahim kan? Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad atau dengan Said Abdullah nggak ada nabi. Bagaimana Asar tadi menyatakan kalau Nabi berpindah dari sulbi Nabi ke sulbi Nabi? Nah. yang pertama. Alaihi masalah. <tuh> <tuh> Wa mas'alatun dan bermula masalah yang lain itu nunabihu kami beritahukan di atasnya masalah pula yaitu taqaddama fil hadis telah terdahulu pada hadis oleh lam yadzalillah senantiasa Allah itu memindahkan ya akan aku dari sulbi-sulbi yang thayyibah kepada rahim-rahim yang tahira. Fahima qaumun min hadzal hadis memahami oleh satu kaum dari ini hadis annahu Bahwa sungguhnya ini hadis itu ya tanafi saling menafikan ya ma'akoni azar bersama keadaan azar itu kafir. Wal kafir kabison. Kafir itu kan jelek. Gairat tayyib, tidak tayyib. Fadda'u maka mereka menyatakan. Anna azar amu Ibrahim. sungguh azar itu paman Ibrahim alaihi salam. Itu wahmun wahim. Pemahaman itu wahamnya orang yang waham. Kita didik dulu. Santai dulu. Kata beliau masalah yang kedua. Di atas sudah ada hadis sahih menyatakan. Nabi senantiasa berpindah dari sulbi yang tayyib kepada rahim yang tahirah. Kemudian kita tahu kalau Nabi itu lewat jalur Nabi Ismail. Ismail putranya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dalam Quran Allah menyatakan ayahnya Azar. Hmm. Di mana Azar itu kafir. Sehingga para ulama gara-gara ada hadis sahih ini. Akhirnya fahimah kaumun. Memahami oleh satu kaum dari ini hadis bahwa hadis ini itu ternafiyah bersama azar kafir. Berarti azar nggak mungkin kafir. Bukan azar nggak mungkin kafir. Azar benar kafir. Kafir itu busuk nggak tayyib. Sehingga karena ada hadis ini mereka jadi memahami bahwa azar itu paman Nabi Ibrahim. Bukan bapaknya. Kata beliau kita menyatakan azar itu paman Nabi Ibrahim itu Wahman wahim. Itu hanya waham itu. Timbul ini hadisnya benar. juga anu enggak itu. Sebagai dari bahwa e, orang tuanya Rasulullah di apa? E, Suci. Patrah itu enggak. Ya. Maksudnya begini. Orang yang menyatakan semua se ulama setuju hadis ini sahih. Tapi hadis ini kelihatannya kayak bertentangan dengan ayat, ya kan? Hmm. Akhirnya banyak para ulama mentawil ayat itu bahwa Azar itu walaupun jelas kata bapak ibrahim abihi ketika ibrahim berkata bagi bapaknya maksudnya para ulama menyatakan itu pamannya supaya tidak bertendangan dengan hadis ini kata beliau kata beliau kita menyatakan Azar itu paman nabi ibrahim bukan bapaknya itu dongeng nggak boleh kenapa harus ada alasannya wal itu anak azara walidu ibrahim yang hakikat itu Azar itu bapak nabi ibrahim kama jaa fi ayatin Sebagaimana nama yang datangnya dalam banyak ayat, wasafahu yang mensifati ianya banyak ayat, yang mensifati ianya Allah juga boleh akannya azar bil abwah Banyak banget ayat dalam Quran bahwa azar itu memang bapak Nabi Ibrahim. nah. Kemudian, bagaimana juga cara memahami hadis bahwa Nabi tetap suci walaupun bapak Nabi Ibrahim kafir. Nah, kan? Beliau memberikan solusinya. Wala Dan tidak ada pendorong untuk mentakwilnya ayat dengan paman. Nggak boleh ayat, biarkan seperti itu. Kenapa? Li'annahu lama walada, lama wulida lahu Ibrahim kana min ahlil sulbi. Karena bahwa sungguhnya azar, manakala dilahirkan untuknya azar akad Ibrahim, hmm. ada ianya azar itu dari ahli fatrah tayyibah sulbi yang bersih sulbinya. La taklifa alih yang tidak ada taklif di atasnya. Jadi ketika azar punya anak Nabi Ibrahim, beliau kan dalam masa fatrah belum ada Nabi. Jadi ahli fatrah, ulama menyatakan, nggak bersalah, nggak berdosa, nggak ada taklih, jadi nggak apa-apa. Wa inna nama kafara ba'da zhali. hanya kafir yanya azar sesudah demikian. Sesudah Nabi Ibrahim lahir, baru azar menjadi kafir. Kapan kafirnya? Hina qalalahu ibnu. Ketika berkata baginya azar oleh anaknya. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada azhar, kemudian azar ingkar, baru jadi kafir. Ya abatilah ta'abudi wahai bapak aku, janganlah engkau menyembah setan. Al-ayah, fala yakunu kufruhul mutaakhiru mubtilan li taharati maka tidak adalah kekafirannya azar yang belakangan itu bisa membatalkan bagi suci sulbinya yang terdahulu. Nah, itu jawaban. Keren jawaban beliau ya. Hmm. Jadi, beliau, dari, 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 dari azar ke Nuh, setelah ini gak ada, ada masalah juga. Tentu. Gak ada masalah, ilah, ada masalah aman. Ya. Jadi maksudnya karena anak nabi Nuh kan ada yang ingkar. Tentu, kan? Kanan. Tapi bukan dari, karena jalur Nabi Ibrahim bukan jadi dari kanan. Gak apa-apa. Orid. Oh, hmm. Jadi nabi Ibrahim bukan dari Ka'an berarti Tengku Ka. Sekarang kan enggak pernah tahu dia tengkul. Ya, itu perlu ada pembahasan khusus tentang ilmu nasar <laughs> ya, ya. Jadi Ustaz, ya. Kiraan kafir ataupun enggak kafir lepas diutuskan nabi baru dikira kafir di situ Ustaz, ya. Ya, apa-apa kan. Karena baru disebut kafir ketika dakwah datang. Nabi nah, Ibrahim sudah jadi nabi, beliau mendakwahi orang tuanya, orang tuanya ingkar baru kafir kan? Sure. Hmm. Sebelum ada dakwah oh, enggak Jadi enggak apa-apa, enggak bertentangan. Jadi enggak perlu ditakwil lah ya, ambil zahirnya. Memang jelas, Bapak. <laughs> kayak hadis, kayak hadis kemarin Ustaz. Orang datang kepada nabi bertanya, "Aina abi ya?" Nabi menjawab, hmm. "Inna inna abaka wa Bapakmu, bapakku dalam neraka. Kita takwil bapakku jadi paman, itu kan aneh. Orang nanya bapak, masak maksudnya paman? Nah, jadi Bapak datang oh. Pak. Ustaz Sulaiman, ada komentar? Jadi Bisa. jangan suka mentakwil Al-Qur'an gitu maksudnya. Tempat. Boleh takwil. Beliau setuju takwil, tapi kalau dalilnya harus jelas. <tuk> Enggak lanjut-lanjut. Jadi ini Ustaz, asal lafaz itu harus dimahami kepada makna asli. Dari satu lafaz itu asli maknanya makna hakiki, baru boleh dimaknai makna majazi kalau ada dalil pendukung. Okay. Oh gitu ya. Yeah. selama Anjur, enggak ada dalil yang kuat, <laughs> enggak boleh. Memang oh, ini mencerdaskan. Dasar <laughs> ya, alasannya itu karena di dalam Al-Qur'an banyak azar itu disebut dengan ayat abah sana. Bapak abah, bapak. Walaupun tidak menafikan, memang ada penggunaan paman disebut abah. Ada juga dalam Qur'an, kan? Kayak ya. ucapan Nabi Ya'qub, kan? Ma ta'budu na min kan? hmm. Ada. Jadi nanti beliau menjawab saya hafal ayat Ilaha kau ilaha aba ika nanti. Jadi ada di situ penyebutan tentang bapak berarti maksudnya kakek. Enggak apa-apa. Nah. Oke. Okay. Satu kan. Ini yang pertama. <tuh> Kemudian taqaddama nubuwwat tuh terdahulu kenabiannya nabi. Kan yang sering kita dengar kan? Memang itu benar. Cuma nggak boleh pakai hadis palsu. Nabi itu nabi paling awal, munculnya paling belakangan. Nah itu. Ini. Rawau Ahmad telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Irbat bin Sariyah As-Salma. Radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, "Inni 'inda fi ummil kitab." Sesungguhnya aku di sisi Allah di ummil kitab itulah khatamun nabiyin penutup para nabi. Wa inna Adam la fi tinati. Dan sesungguhnya Adam itu sungguh munjadal. Munjadal ini terlempar. Badannya terlempar di dalam tanahnya maksudnya bentuk badannya tercampakkan belum ada ruh. Sesungguhnya aku diisi Allah dalam umul kitab itulah khatamun nabiin penutup para nabi dan sesungguhnya Adam ketika itu ketika aku udah jadi nabi, lamun jadalun itu masih munjadal, masih berada dalam tanahnya. Wa saufa unabbiukum dan nanti aku akan memberitahukan kepadamu bi ta'wila dengan takwil demikian da'wata Ibrahim akan doa Bapakku aku Ibrahim wa Isa kabar gembira dari Isa wa ru'ya ummi dan mimpinya ibuku ibu allati ra'at yang melihat ianya ibu annahu wa hal dan sya'an kharaja minha keluar darinya ibu nurun adha'at cahaya yang menerangi yang jadi terang karenanya cahaya qusur syam oleh istana-istana di Syam wa kadzalika ummahatun demikian pula ibu segara nabi ya raina melihat oleh mereka qala al hakim berkata oleh hakim sahihul isnad hadis sahih isnad Warawa Ahmad dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tobrani dari Maisarah al, al Ajrat. Qala, berkata ianya Maisarah al Ajrat. Kul aku berkata, ya Rasulullah, mata aku tiba nabiyan. Kapan Allah. engkau dituliskan sebagai nabi? Qala, nabi berkata, wah Adam bayner ruhi wal jasad. Bermula Adam itu diantara ruh dan jasad. Ketika Adam masih di antara ruh dan jasad, artinya Adam belum jadi nabi, saya Tidak. sudah dituliskan sebagai nabi. Tidak, aku buat untuk ni. Nah, itu kata kalau, beliau kah? Kalau masalah ditulis kan semua semua apa yang terjadi di 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 muka bumi kan sudah ditulis di, di, di dalam Allah Mahfuz semua kan kau. Tengku ya, jadi, jadi ustaz juga. <laughs> tertulis <Terkuk> kan. <laughs> Enggak ini yang ada dalilnya yang lain mungkin belum ditulis ustad nah, kita nggak paham juga kan artinya ketika ya. ada yang bertanya karena kapan engkau ditetapkan jadi kutip itu engkau ditetapkan sebagai nabi kata beliau saya nah. sudah jadi nabi sementara ada belum jadi nabi caranya bukannya, nanti kita lihat Ustaz. Gimana? bukannya seluruh uh, apa kan ada yang hadisnya itu teguh kan hmm. semuanya ditulis kemudian apa sudah kering tinta gitu teguh ya tapi ini nggak ditulis seperti ini maksudnya Oh gitu, ya, kalau ayo, kalau ayo. kita udah ditulis jadi alim kan kita nggak ada nggak ada dalilnya Ustaz kalau ini ada dalilnya. Mungkin waktu itu lo loh belum diciptakan ya. Semua ditulis, semua Dulu, ditulis. Dulu lo pada Adam ciptakan itu. Ya. Artinya begini Ustaz semua ditulis, tapi ditulis yang lain kan nggak ada dalil, secara khusus, secara umum, semua yeah, udah yeah, ditentukan oleh Allah, oke, Ya. Tapi ini jelas, kalau Nabi itu Nabi yang paling utah duluan. Ya. Jadi tentang status hadis ini sahih itu yang penting. Kalau al hafid al haisami, al haisami al haisami berkata rijaluhu rijalu sahih. Perawinya perawi sahih. Perawat Tabrani meriwayatkan oleh Tabrani dengan isnad yang hasan an Abi Maryam al kindi Akbala Arabiyun datanglah oleh seorang Arab hatta atan Nabi sehingga mendatangi ia akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa indahu minan nas dan di sisinya Nabi itu ada sekelompok dari manusia. Pokola Arabi itu berkata ala tu'tiyani syai'an. Nah, ini huruf tah tahdid ya, arat ya. Kenapa tidak engkau berikan kepadaku akan sesuatu at'allamuhu yang aku mempelajari akannya sesuatu wa ahmiluhu aku bawa akannya sesuatu wa yanfa'uni memberi manfaat ianya sesuatu kepadaku wa la dan tidak membahayakan ya sesuatu akan engkau. Nah, berikanlah berikanlah kepadaku sesuatu ya Rasulullah. Faqalan nas, manusia berkata yang ada di sekeliling Nabi. Mah, Mah, mah apa arti isim, isim ya? bermakna apa ya? Hmm. Mah, diam ya? ya. Lupa saya. Mah kayaknya uskut artinya ya. Diam, ijilis duduklah. Fakalan Nabi ya. Kemudian Nabi bersabda, ada biarkan olehmu akan dia. Fa'in nama yas alur rajulu liyak alama. Hanya saja bertanyalah oleh laki-laki tadi liyak alama supaya tahu ya? nah Mungkin mah ini kayaknya ada yang mengusirnya barangkali ya. Coba lihat kamu Ustaz Mah apa Mah. Atau uskut artinya. Duk, di, uh, diam, ini orang Arab ini baru datang udah bertanya. Orang di sekitar Nabi berkata, diam, duduk. Nabi berkata, biarkan, jangan dilarang. Dia bertanya untuk belajar. lahu maka melonggarkan oleh mereka baginya orang Arab. Melonggarkan afraju diberi tempat. ya Hatta jalasa, jadi saya Ini Apa? Mah, ismu fi'li amrin. Nah, artinya? Wa maknahu ukfuf ukfuf oh. Tunggu boy ya. ukfuf ah. mah ya sa'adatu anni fa ma'ana min rijalik rijalik diam artinya ukfuf itu diam ya tunggu kafa ah, tahan olehmu ya maksudnya diam kan tahan nah. jangan banyak tanya duduk aja nah, itu lebih kurang <tuh> oke okay maka berkata ini ya, laki-laki ya, bertanya lagi dia Ayu karena awal nubu'atik. sesuatu Ayu bermula sesuatu apa itu adalah awal kenabian engkau nah, apa tanda awal kenabianmu ya Rasulullah Rasul berkata ahallahula kami ini mengambil oleh Allah akan janji dariku min nabiin sebagaimana mengambilnya Allah dari para nabi akan janji-janji mereka summa kemudian nabi membaca wa minan ketika kami ambil dari para nabi akan janji-janji mereka wa mingka dan ketika kami ambil dari engkau wa Nuh dari nuh wa ibrahim dari nabi ibrahim dari musa dari aisyah bin Maryam wa minhum dan kami ambil dari mereka misakan akan janji yang keras oke okay. ini ayat kan artinya nanti para ulama di sini juga memahami begini ini kan Nabi duluan banget disebut kan. itu minan misalkan okay. waminka, Duluan disebut Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. <tuh> Walaupun di belakangnya ada juga penyebutan Nabi-nabi yang lain. Artinya dari hadis ini Nabi menyatakan saya awal tanda saya menjadi Nabi Allah memang mengambil janji dari saya, nah, mengambil janji dalam arti. Nabi diangkat jadi Nabi. Ya, begitu ya kita maknai. Wabushral Masih. Jadi ini masih jawaban Nabi. Qala berkata ianya Nabi. <coughs> mengambil oleh Allah akan janji dariku. Sebagaimana mengambil ianya Allah dari para Nabi. Akan janji mereka. Kemudian membaca ianya Nabi ayat. Wabushra dan kabar gembira dari Masih Isa bin Maryam. Artinya tanda kalau nabi itu jadi nabi memang nabi 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 Isa juga memberi kabar kepada umatnya kan. Ya'ti mim ba'dih rasul ya'ti mim ba'di Ahmad. Dalam Quran juga ada. Akan datang seorang rasul sesudah pun namanya Muhammad, namanya Ahmad. Artinya sudah disebut rasul, memang nabi sudah Nah, ini ada pendapat bahwa Nabi sebelum lahir aja udah jadi rasul. Udah jadi nabi, udah jadi rasul. Kita baca dulu. Waraat ummu Rasulullah dan telah melihat oleh ibu Rasulullah fi manamiha dalam mimpinya bahwa sungguhnya hal dan syaan itu keluar keluar min baini rijlaiha dari antara dua kakinya ibu sirajun oleh lampu adaat yang menerangi karenanya lampu yang terang karenanya lampu usuru syam oleh istana-istana syam ya. Hmm. Dan di belakang demikian istana Syam akan dua wilayah atau tiga. Artinya, Mak <tuh> nah, Nabi bermimpi melihat keluar dari dirinya cahaya, yang dari cahaya itu jadi teranglah istana-istana di Syam dan dua daerah atau tiga daerah yang mendekati Syam. Sementara seperti itu. Warawat termidui dan meriwayakan oleh Imam Tirmidhi dari Abi Hurairah. Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, mata wajib lakan nubuah. Kapan wajib bagimu oleh kenabian? Artinya kapan engkau diangkat menjadi nabi? Kalau nabi berkata, Wa adamu bayna ruh wal jasad. Saya diangkat menjadi nabi, sementara Adam berada di antara ruh dan jasad. Sahahut termidiu. Hadis ini sahih ya. Pelajarannya apa? Yuk hadil ahadis dipahami dari ini hadis akan beberapa perkara. Ini yang penting. Yang pertama anan nabi ya. Bahwa sungguh nabi saw karena ma'rufan ada yang nabi itu sudah dikenal dengan namanya, wasifatih dan dengan sifatnya. Kau bela hal ki adam sebelum terciptanya adam alaihissalam, Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi sudah dikenal. Sudah ada namanya, sudah ada sifatnya. Enggak tahu kita dari mana, kan? Ya, pokoknya ini sesuatu yang spesial untuk Nabi. Wahada syai'un ini sesuatu yang khusus terhadap Nabi. Fa la bi Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memberitahukan dengan nama seorang nabi sebelum wujudnya nabi. Enggak pernah Allah memberitahukan nama seorang nabi yang lain sebelum kelahirannya, tapi Nabi Muhammad sudah diberitahukan jauh sebelum kelahirannya. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu paling terdahulu. <tuh> Wandur ila qawlillah. lihat olehmu kepada firman Allah Taala ini jahilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Ini khalikun basharan mintin. Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lam yukbir hum bismi tidak memberitahukan yang Allah akan mereka dengan namanya. Tidak disebut namanya kan? Ini jahilun fil ardi khalifah seorang khalifah. Siapa khalifah itu? Enggak disebut namanya. Walam ya arifuhu dan tidak mengenal oleh mereka akannya khalifah, akannya nabi, Illa ba'da kecuali sesudah wujudnya ada Nabi Muhammad jauh sebelum diciptakan menurut hadis di atas sudah diberitahukan namanya dan sifatnya. yang pertama. Pelajarannya yang kedua. Annahu bahwa Nabi SAW alaihi wasallam dikeluarkan akan Nabi min hari Adam dari punggung Nabi Adam wa nubbi'a dan dijadikan sebagai nabi. Nubbi'a dijadikan sebagai nabi. Wa dan diambilkan akan janjinya Nabi wa adam lam yunfahu furu bermula Adam itu belum ditiupkan dalamnya Adam akan ruh. Hal yang spesial yang kedua menurut hadis di atas, Nabi dikeluarkan dari punggung Nabi Adam. Kemudian Nabi diangkat jadi nabi dan diambil janjinya, janji setia untuk berdakwah sementara Adam belum ada ruh. Nabi Adam belum ada ruh, Nabi sudah jadi nabi. Wa khasun bi Ini khusus dengan Nabi pula. Kemudian, kan ada juga ayat yang menyatakan kalau <coughs> duriat Nabi Adam sebelum diciptakan dikeluarkan dari punggung Nabi Adam kan ada ayat ya. Ya. ya itu kan semua itu semua ini beliau menjelaskan alas birabika gitu iya ya. alas tu birabikum lah ini wastihraju duriati adam dan bermula dikeluarkannya keturunan adam daripada punggungnya nabi adam itu karena itu ada ya sesudah tamam yahalki sesudah sempurna diciptakannya nabi adam alaihissalam Adapun ruh-ruh selain Nabi Muhammad, itu dikeluarkan sesudah Nabi Adam hmm. jadi Nabi. Artinya Nabi Adam sudah hidup, baru dikeluarkan. Hmm. Nabi sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh sudah dikeluarkan. Kita nggak tahu itu gimana caranya kan. Nah, itu menurut hadis ya begitu. Artinya itu spesial. Ini menunjukkan Nabi itu memang <laughs> awal Nabi. Maaf Tengku. Yang ya. ayat yang Tengku dari alas tubirat bikum itu Tengku. Hmm. Itu Nabi Adam setelah setelah jadi di wujud atau Nabi Adam juga dalam dalam ruh juga tentu. Sudah wujud, sudah ada ruhnya. Menurut di sini, sesudah sempurna diciptakannya Nabi Adam alaihi kan, salam. ayat itu untuk seluruh manusia maksudnya tentu termasuk Nabi Adam kan. Alastu birabikum kalu bala gitu. Iya, yeah. termasuk Nabi Adam juga mengatakan bala itu tentu. Iya, yeah. jadi begini bunyi ayatnya wa idz ketika hmm. mengambil oleh Tuhanmu dari bani Adam, anak-anak Adam kan, min duhurihim. dari punggung mereka zurriyatahu maka keturunan mereka wa asyhadahu mempersaksikan yang Allah kepada mereka terhadap diri mereka alas rabbikum qalu nah, hmm. jadi ini oh, kelihatannya jadi kalau... enggak berlaku untuk Nabi Adam berarti tunggu ya. Mungkin Nabi Adam udah balas sebelumnya berarti tunggu Iya. Karena Nabi Adam kan... langsung melihat kan ketemu tunggu ya. Namanya Nabi, Nabi pasti mengakui kan? Nah, yeah, ini yeah. yang dipersaksikan kepada keturunan Nabi Adam karena mereka nanti begitu dilahirkan ke dunia lupa lupa kepada Allah, kan? padahal dulu sudah pernah mengakui. Yeah. Nah. Oke, okay. kita lanjut dulu paham nggak paham nanti kita bahas kan. Kalau Al Hafidh Ibnu Rajab berkatalah oleh Al Hafidh Ibnu Rajab Rahimahullah ba'da ada antakara sesudah menyebut Ianya Ibnu Rajab apa yang beliau sebut anak aksara salah kepada bahwa sungguh kebanyakan ulama salaf itu di atas bahwa sungguh mengeluarkan duriyah Adam. Darinya Adam itu ada ya sesudah tiupan ruh dari dalamnya Adam. Jadi hmm. Ibnu Rajab dalam kitab beliau menyatakan, ulama salaf menyatakan, dikeluarkannya keturunan Nabi Adam dari Nabi Adam itu memang kejadiannya sesudah ditiupkan ruh dalam diri Adam. Hmm. Wa ala hadha. berdasarkan di atas ini pendapat Ibnu Rajab tadi, ya dulu wa ala hadha. dan di atas ini pandangan. Ya dulu aksarul hadis menunjukkan oleh banyak hadis. Memang banyak hadis saya menyatakan begitu. Keturunan Nabi Adam dikeluarkan dari Nabi Adam ketika Nabi Adam sudah ditiupkan ruh. tamilu ala Maka muhtamillah di atas ini oleh bahwa adalah Nabi Muhammad alaih Itu khusah dikhususkan akan dianya Nabi dengan dikeluarkannya Nabi dari punggung Nabi Adam sebelum tiupan ruh dalamnya Nabi Adam. Mungkin ini hal spesial untuk Nabi. Karena kalau dari hadis itu kan sebelum ditiup ruh. Berarti ini hal spesial. Fa'inna Muhammadan. Kenapa? Kenapa ada kemungkinan bahwa Nabi Muhammad secara khusus dikeluarkan dari punggung Nabi Adam sebelum ruh ditiupkan kepada Nabi Adam. Fa'inna Muhammadan. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu Wal maksud. Itu yang menjadi tujuan pokok. Min il insani. Dari diciptakannya. Golongan manusia. Wahwa ainuhu. Dianya Nabi Muhammad itu ainnya insan. Khulasatuhu intinya manusia wawasi tatu akdihi dan perantara perantara dibuatnya manusia begitulah lebih kurang jadi kunu, dikeluarkan waktu jasadnya nabi, nabi, adam masih belum ada ruhnya masih masih, masih tanah datang kue enggak ya iya masih tanah berarti kalau belum ada ruh masih tanah <laughs> dalam tanah aja dikeluarkan kan ya lanjutin <laughs> ya, ya. Lanjut ya. ya. Kunu, maka ada ya nabi ketika itu minhina suwira adam tina maka ada ayahnya Nabi ketika itu. Oh, dari iya, okay. ketika dibentuk akan Nabi Adam dalam bentuk tanah. Maka adalah ketika itu. Daripada ketika digambarkan akan Adam masih dalam tanah. Ustukhrija Rijah dikeluarkan darinya Adam akan Nabi Muhammad SAW. Wa nubbi'a Dijadikan Nabi akan ianya Nabi Muhammad. Wa uhidha minhu diambil darinya Nabi akan janji. Artinya Nabi sudah jadi Nabi sebelum Nabi Adam jadi Nabi. Nabi dalam bentuk ruh maksudnya menguatkan akan demikian pendapat oleh ma yang diriwayatkan dari kata dah Rasulullah Nabi alaihi wasallam berkata kuntu awalan nabi adalah aku itu awal nabi fil khalqi dalam diciptakan wa akhirahum fil dan adalah aku itu awal nabi akhir mereka nabi dalam bangkit adalah aku itu awal nabi dalam dicipta memang dalam penciptaan Nabi Muhammad yang paling awal dicipta ini memang sering itu dengar ya dan akhir nabi diutus muncul ke dunia terakhir diciptakan lebih dahulu. Berarti di sini Nabi awal makhluk kan? Hmm. Bukan ruhnya. awal makhluk, awal Nabi, awal Nabi bukan awal makhluk, awal awal Nabi kan belum ada pembahasan kalau Nabi awal makhluk. Tapi kan disebut makhluk, Nabi Adam disebut makhluk setelah harusnya diciptakan itu di enggak atau? Maksudnya begini, sebelum ada Nabi Adam kan langit bumi udah ada. Iya. Yeah. Nah, itu maksudnya. Ini pembahasannya kan boleh nggak kita menyebut kalau Nabi itu makhluk yang paling awal? belum ada pembahasan di atas yang ada nabi itu awal nabi kan hmm. begitu. Ya betul. Adapun tentang nabi apakah awal makhluk itu belum ada kabar. Nah itu. Dan dalam riwayat yang lain awalun nasi fil khalqi nah, adalah aku itu awal manusia dalam satu riwayat bukan awalan nabiin awalan nasi adalah aku itu awal manusia dalam diciptakan. Nah ini ada manusia paling pertama berarti Nabi Muhammad, kan? Dalam hadis yang lain kharajahu ibnu Saad mengeluarkan akannya hadis oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya Ibnu Sa'ad wa kharajahu Tabrani mengeluarkan akannya hadis oleh al tabrani min riwayat Katadah dari Hasan bin Abi Hurairah marfu'an hadis marfu wal mursalu asbah dan bermula yang mursal itu menyerupai lebih wal mursalu asbah dan bermula mursal itu lebih asbah apa maksudnya Abu Hurairah menyatakan hadis ini hadis marfu Mungkin maksudnya dan bermula hadis mursal itu menyerupai ada hadis mursal juga yang menyerupai hadis ini. Wafi an katada dan dalam satu riwayat yang lain dari katadah, riwayat yang mursal summatala kemudian membaca ianya katadah. Wa id akhadna minan ketika kami mengambil dari para nabi akan janji mereka dan daripada engkau dan daripada Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa ibni Maryam. Fa bada abihi maka mulainya Allah dengannya dengannya Nabi Muhammad. Qabla sebelum, sebelum Nabi Nuh, Nabi Nuh yang dianya Nabi Nuh itu awal rasul. Jadi sebelum menyebut Nabi Nuh sudah menyebut Nabi Muhammad. Fa maka bermula Nabi Muhammad alaihi salatu itu awal rusul, itu rasul pertama nisbah ciptakan wa dan akhir mereka nisbah bangkit. Ini asar asar dari kata dah tadi menyatakan kalau Nabi Muhammad itu awal rasul, diciptakan awal rasul, cuma bangkitnya belakangan. karena sungguhnya Nabi ustukhrija, dikeluarkan akannya nabi dari punggung nabi Adam lama suira manakala dibentuk akan nabi Adam wa nubi'a ah dijadikan nabi akannya nabi Muhammad ketika itu wa diambil akan janjinya nabi semua aida kemudian dikembalikan akan nabi ila hari kepada punggungnya nabi Adam kepada punggungnya nabi Adam wala <tutur> yuqalu tidak boleh dikatakan orang kalau khalaqa Adam sungguh telah menciptakan yang Allah akan Adam sebelumnya nabi kan sebelumnya nabi Allah sudah menciptakan nabi Adam lebih dahulu berarti nabi Adam awal makhluk Gak boleh kita katakan seperti itu kenapa? Lianna Adam hina idin karena apa nih? Zawata. Karena Nabi Adam ketika itu ada ya zat-zat la yang enggak ada ruh. Memang Nabi Adam duluan dicipta tapi badannya belum ada ruh. Kalau belum ada ruh enggak dianggap nabi. Wa Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sementara Nabi Muhammad ada yaitu hidup. Hina ustukhrija ketika dikeluarkan akan jadi nabi, wa nubia dijadikan nabi akan jadi nabi, wa ukhidha dan diambilkan akan janjinya nabi. Maka kesimpulannya dia nabi Muhammad itu awal nabiyyin, awal nabi nisbah tercipta, wa akhiruhum dan akhirnya mereka nabi nisbah kebangkitan bahwa khatamun nabin maka dianya nabi itu penutupnya para nabi bi'atibari dengan dilihat bahwa sungguh zamannya nabi itu terakhirnya dari zaman mereka intaha kalamhu selesailah kalamnya ibnu rajab bahwa nafison itu kalam yang bagus <laughs> pusing dan. jadi ruh ruh yang pertama diciptakan itu berarti ruh, ruh Nabi Muhammad berarti tentu, ya. Iya benar ruh Nabi. Kalau menurut di sini ya. Berarti kesimpulannya hmm. sementara dari hadis di atas bahwa Nabi Muhammad nabi yang pertama diciptakan dan nabi terakhir muncul. Itu sudah diterima. Makan. Ya kan? Tapi ruh-ruhnya tengkupnya juga udah lama juga Setelah Nabi Adam diciptakan udah lama. ya, ruh yang lain semua sesudah Nabi Adam ditiupkan ruh, tapi ruh hmm. Nabi sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh. Nah hmm. ini yang jadi poinnya. kalau ini kalau dirinya Ustaz, macam diambil diri Nabi Nabi Adam ya. Eh? Gimana? Kan diambilnya Nabi uh, ruh Nabi dari Nabi Adam Ustaz. Kan? Ya, dari Nabi Adam. Tapi ketika itu Nabi Adam belum ada ruh. Nah itu hal ajaib kan? <laughs> oh, berarti tapi... tanah <laughs> Ustaz Ya, Nabi Adam masih tanah, sudah dikeluarkan ruh Nabi dari dalam tanah hanya Nabi Adam kita caranya nggak usah nggak usah kita pahami yang penting kejadiannya seperti itu intinya kan gak boleh takif terus bu ya iya jadi nggak tahu ini yang pengen beliau bantah apa menurut ya. dalil yang beliau bawakan jelas kalau kita menyatakan Nabi Muhammad Nabi yang paling pertama itu oke okay, diterima ada dalilnya ya kan hmm. Kemudian kalau Nabi awal makhluk ada dalilnya enggak? Nah, itu nanti. Nah. Karena sering kita dengar yang paling pertama diciptakan oleh Allah nuru Nabi Ika. Nur nabimu ya Jabir. Kan ada itu para penceramah. Hmm. Awaluma khalaqallahu Nabi Ika ya Jabir. Nabi berkata kepada Jabir. Yang paling pertama sekali Allah ciptakan nur nabimu wahai Jabir. Ya, nah, nanti hadis itu benar enggak? Ya kan? Yang hadis sahih menyatakan kalau Nabi awal Nabi bukan awal makhluk. Itu. Tapi kan sama juga cerita Kan ruh, ruh yang pertama dicipta berarti ruh, -ruh ruhnya nabi, nabi Dari Hadis yang ceritakan tadi. Iya itu dibandingkan Jadi dengan Nabi Nabi yang lain, bukan dibanding dengan makhluk yang lain kan? Ya mau setelah, setelah setelah yang selain Nabi Adam kan tidak ada lagi. Semuanya kan salah Nabi Adam untuk makhluk mana lagi? Makalah disebut makhluk kan bukan orang doang, Ustaz. Langit, bumi, kalam, loh, makhluk surga, neraka, semuanya makhluk. Iya. Tapi yang, yang yang apa pertentangannya di mana tadi? Pertentangannya itu kan ini kan cerita yang maksud, maksudnya manusialah. Tengok. Kalau manusia Tenggol. yang paling duluan Nabi. Nah, makhluk makhluk nah, kan dia... bukan manusia doang. Iya. iya, Kalau yang Nur tadi sebelum makhluk itu. Iya. Kan awalum ma kaulah ciptaan Allah yang pertama nur nabi misalkan. Berarti oh, sebelum gitu. Allah menciptakan langit dan bumi segala macam kan nur nabi oh. dulu. itu. Oh gitu. Nah, muskilnya Oh ya, ya. Oke okay, kan. Ya? Kalau makhluk hidup oke okay, nabi. Udah. Kita ambil pelajaran dulu Ustaz nanti nanti <laughs> Kemudian Ustaz. yang ketiga gimana? Mungkin di situ ada perdebatan di antara ulama mengatakan Nabi Muhammad itulah awal makhluk Dikenakan dipaham dari apa? Boleh bumi itu semua belum dipandang makhluk. Dipandang manusia itu makhluk Ustaz lah. Enggak boleh seperti itu namanya makhluk kan sesuatu yang diciptakan. Ya kayaknya. Enggak okay. kan? bukan orang doang. Coba ini. Ada komentar ini. Uh, izin pamit dulu Ustaz. Oke. Okay. Oke Ustaz di pamit. Enggak apa-apa. Ini hiburan, apa namanya baca-baca Belajar Ya kan? Ziadah, Ziadah, ya. Ini kan kita coba-coba. Ini biar nanti pas kita baca yang lain jadi semangat kita. Kita baca maulid, kan? Gedemu yang aneh-aneh, misalkan kita harus cari dalilnya, kan? Untuk penguat, kan? Paling kurang kita baca, kita para ulama yang lain. Bagaimana cara memahami? Uh, kok bisa Sayyidatina Maryam atau Asia datang ketika proses Nabi lahir, misalkan, kan? Kenapa para ulama menyatakan seperti itu? Apakah ada dalilnya atau enggak? Nah, itu kan penting untuk zaman sekarang. Nah itu maksudnya. Jadi Ustaz, kalau untuk manusia yang awal Nabi, Nabi, Roh Nabi Muhammad lah dahulu, mana? Eh? Kalau berdekatan uh -huh. manusia? Ya, itu. Ini sudah jelas kan? Sudah ya. yeah. jelas. Okey. Mungkin kalau kita baca kitab lain, lain lagi ya. Nggak apa, apa Ustaz? Makanya kita baca terus. Orang kitabnya stoknya banyak. Nah, <laughs> yeah. okay. Kita, kita baca sampai kita baca sampai terkurus capek. Tidak <laughs> capek Ustaz, santai aja. Jom mik. <laughs> Ini harus cari mic yang suaranya mantap ya kan? Jadi kita ngomong sedikit udah langsung nyamber. Okay. Oh ini jelas, kan? jelas. lanjut. Kemudian Nabi ya, masuk Nabi saw. Nasya tauhid. Nabi itu tumbuh di atas tauhid. Nah, nabi artinya semua nabi itu memang dalam tauhid. Gak pernah nabi sesat dulu kan? Jangan sampai salah paham ayat itu kan? Oh ada kan ada itu. Uh, nabi seolah-olah ya. sesat dulu kan? Ada yang salah paham dulu. Ada ustaz minta maaf. Nabi itu tumbuhnya dalam keadaan tauhid. yuk yukhadu bahkan di, bisa dipahami dari hadis yang lebat di atas, wasungunya Nabi itu lidah Nabi yang lahir dalam keadaan Nabi. Nabi ketika lahir sudah jadi Nabi. Karena di alam duriat pun Nabi sudah diangkat jadi Nabi kan. Begitu lahir berarti memang sudah Nabi. Ya. Nabi mesti ahli tauhid. Kalau Al-Hafid Ibnu Raja. Ibnu Raja berkata, fa'inna nubu watuhu wajabat lahu. Sesungguhnya kenabiannya Nabi itu wajib ianya kenabian baginya Nabi min hina. Dari ketika diambilkan akan janji dari Nabi. Hina ustukhrija di ketika dikeluarkan akalnya Nabi dari sulbi Nabi Adam. Fakana nabiyan maka ada ianya Nabi itu menjadi Nabi min hina aiden. ketika diambil janji itu Nabi sudah jadi Nabi. Lakin kanat muda tuh tetapi adalah masa keluarnya Nabi kepada dunia itu mudah akhiratan telat anzalik dari demikian waktu. Wazalika belum itu tidak menghalangi ya akan keadaannya nabi itu nabi yang sudah menjadi nabi sebelum keluarnya nabi. Yang pertama tadi kata orang nabi itu ketika lahir sudah jadi nabi. Kalau menurut ibnu rajab sebelum nabi lahir sudah nabi. Karena dulu sudah diangkat kan sudah diambil janji berarti sudah jadi nabi. Walaupun munculnya belakangan. Perbandingannya seperti ini. Kaman yuwali wilayata. Seperti orang yang mengangkat ia ya, akan akan satu kualian. Seperti siman yang yuwali mengangkat ia akan satu wilayah. Kita anak kita ada dalam kandungan lah. Atau kita baru nikah kan? Kita menyatakan kalau saya punya anak nanti, itu anak saya akan jadi pewaris saya. Kan udah berlaku itu ucapan, walaupun dia belum lahir, itu lebih kurang. Seperti siman yang mengangkat ia akan satu kewilayahan, wa yu'maru bi dan diperintahkan untuk boleh tasarruf fiha padanya kewilayahan fi dan mustaqbal di masa depan. Artinya dia baru nanti ber, beraksi tasarruf melakukan hal sesuai dengan pangkatnya ketika dia sudah wujud. Fa wilayah, maka hukum kewalian itu sebut baginya siman min hina wilayati mulai dari ketika wilayahnya ketika diangkat jadi wil wilayah ini pangkat lah seperti siman yang mengangkat, ia akan satu pangkat. Seseorang diberi satu pangkat. Diperintahkan untuk bertasaruh pada pangkatnya pada zaman di masa depan. Maka hukum kepangkatan, biar mudah ya, kita artikan pangkat. Maka hukum kewa, kewila, kewaliannya, kewilayahannya itu sudah berlaku baginya. Dari mulai diangkatnya. Wa ingkana sekalipun adalah tasarufnya itu agak telat ia ya, hingga masa datang waktu. Nah, begitu juga Nabi, ketika diambil janji sudah jadi nabi. Kemudian beliau berdakwah tentunya sesudah lahir. Ya sama kita juga dong, teman Iya. Kita, kita kita dia sudah dari sebagai makhluk di dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam dong. Ya. Udah sama lama kita juga. Baru ada namanya ketika lahir tanggal pola tahun bulan <laughs> Setelah beberapa hari dikasih nama teman -teman, lahir. Oh. Jadi santri kan? Ya? Artinya nabi ini sudah jadi nabi sebelum lahir. Dan kemudian qala <tuh> Hambal, berkatalah oleh Hambal, ini Imam Ahmad bin Hambal ya. Atau enggak tahu ini siapa. Qultu li Abi Abdullah, aku berkata bagi Abi Abdullah, yakni Ahmad, Ahmad bin Hambal. Man za'ima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa? Bermula siapa itu yang menyatakan ya bahwa sungguh Nabi alaihi itu ada ya di atas agama kaumnya qabla as, qabla bahas sebelum bahwa dibangkitkan akan ya nabi siapa orang yang menyatakan nabi itu mengikuti agama kaumnya sebelum diutus oleh Allah Ini pertanyaan ya nah, Ada nggak orang yang menyatakan nabi itu ya sesuai dengan agama kaumnya sebelum nabi jadi nabi Ahmad bin Hambal berkata "Hada kaulun su ini perkataan yang jelek yang bagi li yang sepantaslah bagi pemilik perkataan bahwa menghindari ia akan ucapannya. Wala hmm. yujalis dan bahwa tidak duduk-duduk ia. Maksudnya nggak boleh orang seperti itu duduk bersama kita. Dia ucapannya ucapan busuk itu walaupun dalam bentuk pertanyaan. Kultulahu aku berkata baginya. Aku berkata baginya. Aku berkata baginya. Orang yang bertanya tadi kepada Imam Ahmad berkata. Inna jaranan nakit abal ampas yakulu hadhil makalah. Sesungguhnya tetangga kita, tetangga kita yang nakit, yang mengkritik mungkin artinya yaitu abal ampas itu berkata ya akan ini berkata. yang berkata seperti itu tetangga kita abal ampas kemudian kala imam Ahmad berkata kota semoga memerangi akannya oleh Allah ayushai abuka imam Ahmad berkata bermula sesuatu apa itu yang tersisa jika menyatakan ya bahwa sungguh Nabi saw itu ada ya di atas agama kaumnya wahum padahal mereka itu menyembah patung apa yang tersisa untuk Nabi jika mereka menyatakan Nabi mengikuti agama kaumnya sementara kaumnya menyembah berhala apakah Nabi menyembah berhala juga? Kalau Allah Taala ya. Allah berfirman halkan Allah itu yang menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Wahmubashirah rasulillah di Ahmad memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang ya sesudahku yang namanya Rasul Ahmad artinya sebelum diutus pun Nabi sudah jadi rasul kalau kita artikan rasul di sini ya. Memberi kabar gembira seorang rasul yang akan datang sesudah pun namanya Ahmad. Berarti jauh sebelum kemunculannya memang sudah dikenal. Wazakara anna dan menyebutkan ianya siapa ini? Ianya Imam Ahmad. Wah sungguh ibunya Nabi di ketika melahirkan ianya ibu Nabi melihat ianya ibu Nabi akan cahaya. Adha'at yang menerangi. Yang terang ya karena cahaya oleh istana-istana Syam. Masih hadis yang tadi. Awalai sahada Apakah tidak? Bermula, apakah tidak? Apakah tidak, abakah tidaklah ini? Inda Ketika melahirkan ianya ibu, melihat ianya ibu akan ini. Dan sebelum bahwa diutus akan dianya Nabi, ada ya tohiran. Suci, mutaharan, disucikan minal ausan dari patung-patung awalaih bukankah ada ya nabi itu tidak pernah makan ya sesuatu yang disembelih di atas nusuk ya jadi riwayat menyatakan bahwa nabi nggak pernah makan hewan-hewan yang disembelih untuk berhala ini menunjukkan memang nabi sudah tahiran mutaharan suci disucikan artinya kita wajib meyakini nabi memang semua nabi bukan hanya nabi muhammad ya memang sudah bertauhidnya sebelum lahirnya sudah bertauhid dari kecilnya sudah bertauhid Jadi ucapan Imam Ahmad tadi susah dipahami. Untuk memahaminya kita baca ini. Berkatalah oleh Hafid Ibn Raja Rahimahullah. Burunglah maksud Imam Ahmad itu mengambil dalil dengan terdahulu kabar gembira dengan kenabiannya Nabi. Dari Nabi-Nabi sebelumnya Nabi. Jadi ketika tadi Imam Ahmad membawakan ayat tentang Pemubashiram bi Rasuli yakti mimba Ahmad. Ini Imam Ahmad pengen menunjukkan dalil. Bahwa sebelum Nabi itu muncul, para nabi yang lain sudah memberi kabar gembira bahwa akan munculnya Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Permula maksud Imam Ahmad itu mengambil dalil atau beristidlal tentang terdahulunya kabar gembira dengan kenabiannya Nabi dari nabi-nabi yang sebelumnya Nabi dan dengan ma yang disaksikan ketika lahirnya Nabi dari ayat-ayat atau bukti-bukti maksudnya menunjukkan banyak keajaiban ketika Nabi lahir. Beristidlal kepada bahwa sungguhnya Nabi itu sudah jadi ia itu Nabi sebelum keluarnya Nabi ke dunia dan sebelum lahirnya Nabi. Nah. Wahada bermula ini, ini pendapat Imam Ahmad tadi, itulah al yang menunjuk kepadanya al oleh hadis Irbat bin Sariyah tadi. Fainahu maka bahwa sungguhnya Irbat menyebutkan ia dalamnya hadis bahwa sungguh kenabiannya Nabi ada ia itu hasil dan sudah hasil dari ketika adalah Adam itu menjadalan Ketika ketika Adam masih menjadal dalam tanahnya Adam. Ketika Adam masih dalam bentuk tanah, Nabi sudah jadi nabi. Bermula yang dimaksud dengan menjadal itu al yang terlempal, al mulka yang tercampakan alal -al ardi di atas bumi qabla sebelum tiupan ruh dalamnya. Jadi maksud menjadal Adam itu menjadal, maksudnya Adam itu masih ditaruh di atas bumi. Badan doang belum ada roh Nabi sudah jadi nabi intaha. Wa <tutla> kalam fi nafasah bermula ini kalam itu pada puncak kebagusannya. Dianahu karena ini kalam itu terjadi ya daripada Imam Ahmad dan dari pengikutnya Imam Ahmad. Min muqallidi. Siapa pengikut Imam Ahmad Al-Hafid bin Rajab radhiyallahu Jadi beliau membawakan pendapat ini karena pendapat ini bagus ya, menunjukkan bahwa yang mengatakan juga tokoh Imam Ahmad. Nabi sudah jadi nabi sebelum kelahirannya. Ini yang penting. Ini belum ada yang pertentangan pertentangan ya, ya. Belum, mungkin ke depan. Ini penjelasan hadis itu. <laughs> ah, ini baru nanti. Bayanun ahadisul maktubah ya. Masih hmm. satu alinia lagi Ustaz. Sedikit Yo, ya. lagi. Kemudian, saya juga bingung ini belum belum pernah nggak ada pembahasan dalam kitab ini tentang katanya Nabi lahir bukan lewat jalur biasa. Pernah dengar Ustaz? enggak nah, pernah dengar. Saya sering mendengar para penceramah. Kalau Nabi itu lahir bukan lewat Farji. Tapi lewat semacam operasi Sesar gitu. Yang operasinya malaikat, bidannya Asia dan segala macam. <laughs> Ada di, di sini bawah, yang pernah dengar? Di bawahnya pusar, di atasnya kemaluan itu, Tengku ya. Nah, Amin. itu kan untuk menyatakan hal-hal seperti itu kan perlu dalil, Ustaz. Ya? Gitu. Perlu dalil, kah? Nah, Betul. Nah, itu. Kita harus cari. <tuh> Jangan sampai dianggap kita membawa khurafat khurafat dan dongeng-dongeng, kan? Kita harus yakinlah. Itu maksudnya. Kemudian kita lanjut dulu. Basyariatun Nabi Kemanusiaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia, maksudnya bukan malaikat ya, ya, Ustaz. Oh, kitabnya itu sangat-sangat enggak naik kan? Nah? Sudah sudah. Sudah, oh, mungkin screen saya masalah, Ustaz. Kita oh. <laughs> Kita apa? Sudah, ini ini sudah di layarnya sudah muncul sudah. sudah, sudah. Mungkin lagi belum sampai ke Kedah tentunya. Oh iya, dalam perjalanan tadi <laughs> Ustaz kan. Jauh. <laughs> <laughs> Jakarta Kedah sambil jalan. Oke. Qalallahu taala, Allah berfirman, huwa allazi ba'atsa fil ummiin. Ianya Allah itu yang telah mengutus ia dalam kelompok para ummi. Akan seorang rasul dari golongan mereka. Ia telah yang membacakan ianya rasul kepada mereka. Akan ayat-ayatnya Allah wa Menyucikan ianya rasul akan mereka. Wa yu'allimuhu rasul kepada mereka. Akan alkitab dan hikmah. ta'ala ta Allah berfirman kul. Katakan oleh Muhammad Muhammad. Innama ana basyarun mislukum. Hanya, Hanya saya ini manusia seperti kamu juga. Yuha ilaya. Yang diwahyukan kepada saya. Inna ilahu ilahukum hanya saja Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Lakukan ija sungguh datang kepada kalian oleh seorang rasul. Min an fosikum kan dari diri kalian. Maksudnya rasul manusia juga. Azizun alaihi terasa berat kepadanya. Ma anitum oleh sesuatu yang engkau keras kepala. Hari sun alaikum sangat kepengen kepada kamu bil mukminin dengan orang yang beriman raufun rahim pengasih penyayang. Kul katakan oleh Muhammad Subhanahu Rabbi, Maha Suci Tuhanku, hal kuntu tidak adalah aku illa basyaran rasulah kecuali manusia yang menjadi rasul. Wa ma ja'alna li dan tidaklah kami jadikan bagi seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad al khulda akan keabadian. Afa in mitta apakah jika engkau meninggal faumul khalidun maka mereka akan kekal? Tidak, enggak ada yang kekal. Nah, itu dalil-dalil bahwa nabi juga manusia, basyar, basyar, basyar. Wafil hadis ilmu mutawatir. dan dalam hadis yang mutawatir ana sayyidu waladi adam saya ini pemimpin anak adam jadi artinya nabi dari golongan adam juga wahada amrun layuh taju ilal istidlal ini perkara yang tidak perlu kepada pendalilan di anahu maaluman darurah karena ini sesuatu yang maklum dengan darurah akliyah semua orang juga tahu kalau nabi itu memang manusia cuma kenapa beliau menyebutkan ini wa inna mazakatu hanya saja aku menyebutkan akan ini liubayina supaya aku bisa menjelaskan butulan al maktubah akan batal hadis-hadis yang palsu yang didustakan hadis alati al imtalaat yang penuh dengannya hadis kutubul maulid dinawi oleh kitab-kitab maulid nabi ini tujuan beliau pengen menjelaskan hadis palsu itu liana ba'dhan nas karena sebahagian manusia itu ya basun apa dia tasabbasun lupa gimana cara Hmm, coba cek Ustaz. <tik> Ta'alaka, terikat, berpendapat. Ah, hanya saja saya menyebutkan akan ini hadis untuk menjelaskan kebatilan hadis-hadis palsu yang penuh dengan hadis palsu oleh kitab maulid Nabi. Karena sebahagian manusia itu mereka berpegang dengan hadis. Wayang tak hidup mereka beretika akan sahnya hadis. Wayung kiruna alaman yubayinu halaha mereka ingkar kepada orang-orang yang menjelaskan akan kondisinya hadis. Wayung nabihu dan memberitahukan mengingkari ia kepada orang-orang yang menjelaskan ia akan halnya hadis. Memberitahukan ianya kepada dosa Siman yang sibuha yang menisbatkannya. Yang siman akarnya, hadis kepada Nabi. SAW. Ya. Jadi, beliau pengen menjelaskan hadis-hadis palsu yang banyak orang berpegang, meyakini kebenarannya. Mereka malah anti kepada ulama-ulama yang menjelaskan hadis itu palsu. Ulama itu menjelaskan dosa kita kalau menisbatkan yang palsu kepada Nabi. Mereka nggak mau dengar. Walayakrifun anal ulama ajma mereka tidak tahu bahwa sungguh para ulama itu ijma mereka kepada bahwa sungguh hal dan itu laya juzu tidak boleh lah oleh meriwayakan hadis palsu nggak boleh meriwayakan hadis palsu walayak juzul amalubi dan tidak boleh beramal dengannya hadis palsu fil fadl baik dalam bab fadilah wat bab penggemaran wat dan dalam bab menakut-nakuti orang Wa anna fi dan bahwa menyepelekan padanya urusan hadis palsu itu menyebabkan ia akan dosa besar. Tapi orang ulama sepakat ini tapi orang nggak dengar. Kalau dibilang hadis itu palsu keras kepala ini kata beliau kan. Eh. Nah ini yang inti pembahasannya ini. Titik dulu Ustaz. Kita break dulu. Ini olah, kopi olah, harus olah. kental. Bikin kopi. Boleh boleh tegur. Mungkin kalau break di, ditutup dulu tegur bagusnya tegur. Supaya bisa bikin part 2 bagian 2 tuh. Ini pengennya satu part selesai, Ustaz. Agak boleh, di, terlalu besar nanti uploadnya, Kak. Di -upload, ya, ya, bukan di YouTube-nya. Oh iya, iya. Boleh, kayaknya 10 jam juga boleh, Ustaz. Ini pause dulu ya. Kalau enggak, saya stop dulu. Stop, kalau stop, Oh,